Welcome to Illuminati Killers Indonesia. Kisah ini bermula di sebelah tenggara Vietnam. Di wilayah ini tinggal komuniti suku Cham. Suku Cham adalah keturunan daripada Champa, sebuah kerajaan besar yang ditakluk oleh Vietnam pada pertengahan abad ke-19. Saat ini, suku Cham adalah salah satu daripada 53 etnik minoriti di Vietnam. Di wilayah Vietnam ini, sebahagian besar penduduknya adalah Brahmanis, sebuah aliran yang bersumber dari Hindu. Tetapi, sepertiga suku Cham mengakui diri mereka sebagai Muslim. Sekitar 30,000 Muslim ini mempraktikkan Islam yang aneh, yang bebas daripada larangan-larangan. Meskipun begitu, mereka tetap mengakui diri mereka sebagai Muslim. Pada Islam ini, kebanyakan wanita datang ke masjid. Dan mereka tidak memakai hijab. Selama malam-malam bulan Ramadan, ritual ibadah dilaksanakan oleh para wanita. Asal permulaan Islam Bani Cham. Pada abad ke-17, Raja Porome memutuskan penyelesaian konflik di antara Brahmanis dan Muslim. Untuk menyatukan mereka, Raja Porome mewajibkan kedua belah pihak untuk menerima Tuhan yang lain. Seterusnya, dia membuat kerajaan baru Champa di atas kedua dasar daripada agama ini. Raja Porome lah yang memaksakan undang-undang aneh ini untuk membuat asimilasi di antara kedua komuniti ini. Brahmanis iaitu Hindu dan Bani iaitu Muslim. Mereka tidak dapat hidup secara berasingan. Wakil antara kedua agama ini secara tradisinya mengikuti upacara daripada komuniti lain. Bani Cham ikut ke festival Kate Para Brahmani untuk menghormati Raja Po Kulunggarai. Saling mengunjungi ini adalah ekspresi semangat toleransi yang tinggi di antara suku Cham. Tetapi, ini adalah pelanggaran daripada ajaran Islam tentang keesaan Tuhan. Para Balamon iaitu Brahmanis datang membawa sajian untuk Allah di masjid. Sebaliknya, para Bani juga datang ke kuil Brahmanis. Mereka saling lengkap-melengkapi. Kami bangsa Cham dan kami meletakkan identiti Cham di atas segala-galanya. Suka ataupun tidak, kami adalah Cham dan selamanya tetap Cham. Kami adalah bangsa Cham yang mengikuti Islam dan bukan Islam yang dimasuki adat Cham. Itulah mengapa di antara kami dan Brahmanis, perbezaannya hanyalah sistem kepercayaan saja. Kami tetap Cham kerana sistem matrilinear, kami tetap Cham kerana baju, lagu dan tarian. Adat kami harus tetap dijaga. Bagi bangsa Cham, tradisi mengalahkan agama. Berbeza dengan Islam Sunni, di mana semua penganutnya sedarjat tanpa hierarki. Bagi Bani Cham, Islam dikuasai oleh kelas agamawan. Muslim Bani mengabungkan simbol kebudayaan lain. Pada dinding masjid, Yin dan Yang Taoism jelas tergambar. Naga Cina berdiri di samping tulisan Allah dan Muhammad. Lambang swastika dari agama Hindu turut tergambar pada topi para agamawan, meskipun Islam melarang pergabungan dengan agama lain. Asimilasi simbol-simbol ini berhubungan dengan sejarah Champa yang berada di persimpangan antara kebudayaan India, China, Kemboja dan Vietnam.
Dua agama campa, Brahmanis dan Islam, datang dari luar. Islam mulai menyebar pada abad ke-16, sementara Brahmanis daripada India datang pada abad ke-7. Ketika adat dan akidah bercampur, lihatlah kerusakan akidah yang terjadi. Dari 5 rukun Islam yang pertama adalah percaya kepada Allah. Manica menghormatinya. Rukun Islam yang kedua, solat 5 waktu, tidak dilakukan oleh Bani Cam. Kami solat 1 bulan sekali, iaitu hanya pada hari Jumaat. Panggilan azan orang Cam tidak sama dengan muazin tradisional pada umumnya. Tersesatnya dari Islam Ortodoks, hanya agamawan sahaja yang solat. Solatnya pula di tempat yang khusus dan sama sekali berbeza dengan cara yang Ortodoks. Ritual pengibadahan mereka sangat berbeza dengan apa yang dipraktikkan Muslim pada umumnya. Cara sujud wanita Bani lebih mirip cara orang Tibet, sama sekali tidak seperti Islam. Ketika solat Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ugal annabiya ngai kamgan natanga thom. Allah. Ketiga khutbah solat Jumaat, mereka membaca manuskrip dalam bahasa Arab yang mereka tidak tahu ertinya. Allahumma salli ala mustajaba ita. Gulungan-gulungan manuskrip ini dianggap suci oleh suku Cham sebagai warisan terakhir Champa. Mereka berzikir mengingati nama Tuhan setelah solat dan dinyanyikan dengan melodi. Hal ini tidak dilakukan oleh Muslim di tempat lain. Bagi Cham yang murni, zikir adalah salah satu cara untuk meningkatkan spirituality. Masjid kaum Bani tertutup setiap harinya, kecuali pada bulan Ramadan. Mereka juga membuka masjid mereka 1 atau 2 kali sebulan bergantung kepada peralihan bulan. Kami telah beberapa kali bertemu ketua kaum Bani untuk menunjukkan perintah solat 5 waktu. Tetapi mereka tidak mahu melakukannya. Seperti juga seharusnya masjid dibuka pada setiap Jumaat, seperti Islam di dunia internasional. Jumaat adalah hari perayaan besar, tetapi mereka hanya buka sekali sebulan. Hanya golongan agamawan yang berpuasa sepanjang Ramadan, iaitu rukun ketiga dalam Islam. Selama sebulan penuh, golongan agamawan tidak keluar daripada masjid untuk berpuasa, berdoa dan tidur. Masing-masing membawa teko, tempat ludah dan tembakau untuk dikunyah. Hanya para agamawan yang berpuasa bagi menebus dosa komuniti yang lainnya.
seperti juga kewajiban solat. Masyarakat umum juga dibebaskan dari kewajiban berpuasa. Para agamawan menunggu waktu berbuka puasa yang dimulakan dengan pukulan beduk seiring bersamanya ritual khusus Bani Cham. Selama Ramadan, kami harus menahan diri di waktu siang dan makan hanya di malam hari. Hanya makan ketika matahari belum muncul dan ketika matahari tenggelam. Akan tetapi, para agamawan boleh merokok sebelum waktu berbuka. Antara percanggahan yang lain, para agamawan berbuka puasa sebelum matahari benar-benar tenggelam. Bagi menjadikan suasana seperti malam, mereka menutup jendela mereka dan makan di dalam kegelapan. Rukun Islam keempat, iaitu zakat, pajak bagi orang miskin dilaksanakan. Rukun Islam yang kelima, kerana tidak adanya kemampuan, tak seorang pun pergi ke haji di Mekah. Antara percanggahan lain, pada upacara kematian, kaum Bani pergi ke kuburan untuk memuja nenek moyang mereka. Sebetulnya, Muslim hanya boleh bersujud kepada Allah sahaja. Islam melarang pemujaan kepada orang mati. Amalan berkhatan yang dilakukan oleh orang Cham pasti membuat Muslim Ortodoks terkejut. Berkhatan adalah upacara di mana seseorang harus membaca mantra, iaitu doa-doa. Kemudian, pisau tajam daripada buluh digunakan, tetapi bukan untuk memotong. Hanya simbolik. Sekadar pura-pura, mereka pura-pura dipotong. Tidak seperti di dalam Islam yang benar-benar dipotong. Apa yang diamalkan oleh komuniti Bani hanyalah pura-pura dipotong. Antara amalan mistik lain yang berbeza daripada Islam, Cham yang murni memuja Imam San yang telah meninggal di abad ke-19. Mereka menganggapnya sebagai pendukung komuniti dan menaikkan statusnya sebagai wali. Sekali dalam setahun, orang Cham berziarah ke makamnya. Sajian berupa wang kertas dianggap mereka sebagai pembawa barakah. Upacara Bani yang ini mereka ambil daripada ritual kaum Brahmanis, bertentangan dengan tradisi Islam yang melarang penyembahan makanan di dalam masjid. Setelah didoakan, makanan ini kemudiannya dipulangkan kembali untuk dibawa ke rumah masing-masing. Kami jauh lebih maju daripada Islam yang ada. Punya hak yang lebih banyak, lebih bebas, tetapi sama-sama Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.